dengan surga yang berada di jantung Sulawesi ini bernama Kabupaten Luwu Timur. Daerah yang juga dijuluki Bumi Batara Guru ini punya sejuta potensi. Dari kekayaan alam yang melimpah, hingga keragaman budaya dan suku yang mendiaminya. Daerah seluas 6.944,88 km persegi atau sekitar 11,14% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut terletak di kawasan yang sangat strategis. Berbatasan langsung dengan dua provinsi, yakni Sulawesi Tengah di sebelah utara dan timur, dan Sulawesi Tenggara di sebelah selatan, membuat Kabupaten Luwu Timur berada pada segitiga emas jalur penghubung tiga provinsi di Sulawesi. Kabupaten yang terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa ini juga berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah selatan. Secara administratif, Kabupaten Luwu Timur terbagi menjadi 11 kecamatan, yakni Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kecamatan Kalaena. Dan karena letaknya yang strategis, Kota Malili dipilih menjadi ibu kota Kabupaten Luwu Timur. Daerah yang dahulu bernama Eks Kawedanan Malili ini resmi menjadi sebuah kabupaten pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003. Potret keragaman dan toleransi tergambar jelas di daerah ini. Masyarakat yang mendiami Kabupaten Luwu Timur berasal dari latar belakang suku, agama, dan budaya yang beragam. Kekayaan inilah yang juga membuat daerah ini dikenal sebagai miniatur Indonesia. Tercatat sebanyak 281.822 jiwa mendiami daerah ini yang terbagi atas 144.912 jiwa penduduk laki-laki dan 136.910 jiwa perempuan. Jika dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Luwu Timur mengalami pertumbuhan 2,25%. Untuk memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur dapat terlayani dengan baik, pemerintah menugaskan 4.000 lebih pegawai negeri sipil yang tersebar di sejumlah instansi. Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016 pun patut diacungi jempol dengan poin 76,40 atau masuk dalam kategori B. Hal ini berarti bahwa rata-rata kinerja unit pelayanan publik di Kabupaten Luwu Timur masuk dalam kategori baik. Sebagai kabupaten yang masih muda, pembangunan fisik maupun manusia dilakukan dengan penuh optimisme untuk menjadi kabupaten yang dewasa dan maju. Di bawah nahkoda Bupati Haji Muhammad Torik Husler dan wakilnya Irwan Bahrisyam, Kabupaten Luwu Timur punya visi untuk menjadikan daerah ini terkemuka di tahun 2021. Wanua mapetua naewai alena. Inilah yang menjadi spirit bagi kami di Kabupaten Luwu Timur dalam rangka membangun kabupaten ini dengan penuh kesungguhan. Falsafah tersebut juga dapat berarti bahwa sebuah negeri yang harus mampu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dengan memanfaatkan segala potensi yang ada dan membangun kemandirian. Melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang secara terpadu berkelanjutan, Luwu Timur yang maju, sejahtera dan mandiri menjadi tujuan kami membangun daerah ini. Demi terwujudnya visi Luwu Timur terkemuka 2021. Untuk mempercepat terwujudnya visi tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah dengan prioritas utama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti yang lebih luas dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur mencapai 70,95%. Ini berarti Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat keempat dari 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan untuk pertumbuhan IPM.
Keseriusan pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia di daerah ini dibuktikan dengan upaya untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Selain terus konsisten pada program pendidikan gratis dari SD hingga jenjang SMA sederajat, pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga memberikan seragam sekolah gratis untuk seluruh siswa SD dan SMP di daerah ini. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga menggelontorkan anggaran kurang lebih 13 miliar rupiah untuk bantuan bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu yang berasal dari daerah ini, atau dikenal dengan program Kartu Luwu Timur Sarjana. Program ini mulai terrealisasi tahun 2017. Kepedulian pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga ditunjukkan pada sektor kesehatan dengan pemberian Kartu Jaminan Kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu melalui program penerimaan bantuan iuran atau PBI BPJS lokal. Selain itu, ketersediaan sarana kesehatan yang memadai juga disadari sebagai faktor penting dalam peningkatan mutu kesehatan. Di Kabupaten Luwu Timur sendiri, terdapat dua buah rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Ila Galigo yang berada di Kecamatan Wotu, dan rumah sakit milik PT Vale di Kota Soroako, Kecamatan Nuha. Kedua rumah sakit ini dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan perawatan yang cukup memadai. Tak cukup dengan itu, pemerintah juga berencana akan membangun dua rumah sakit tipe C di Kecamatan Malili dan Kecamatan Towuti. Dan untuk menjangkau masyarakat di tingkat kecamatan hingga desa, Kabupaten Luwu Timur juga telah memiliki 15 unit puskesmas dan 266 unit posyandu. Dengan jumlah APBD yang saat ini 1,3 triliun rupiah, infrastruktur terus dibangun di daerah ini. Mengoptimalkan seluruh jalur transportasi adalah upaya pemerintah mendorong iklim investasi dan pariwisata di bumi Batara Guru. Di sektor perhubungan laut, Pelabuhan Waru-Waru atau Pelabuhan Lampia dibangun untuk mempermudah akses dari jalur laut ke daerah ini. Hal ini sejalan dengan visi maritim pemerintah pusat dan program tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mempermudah proses distribusi barang dan jasa ke seluruh Nusantara. Pelabuhan Lampia berada di Desa Harapan atau berjarak kurang lebih 20 km dari Kota Malili, ibu kota Kabupaten Luwu Timur. Akses melalui udara juga kini semakin mudah ke daerah ini melalui kerjasama yang dijalin oleh pemerintah daerah dengan manajemen PT Vale Indonesia untuk membuka jalur penerbangan komersil. Dengan dialihkannya, Bandara Soroako menjadi bandara yang terbuka untuk penerbangan umum, waktu tempuh dari Kota Makassar menuju Kabupaten Luwu Timur pun kini hanya berkisar 45 menit saja, dari waktu tempuh 12 jam jika harus melalui jalur darat. Karakteristik khusus dengan beragam potensi sumber daya alam yang melimpah membuat Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi pengembangan dengan pertumbuhan yang prospektif di masa depan. Di balik hutan lebat dan gagahnya pegunungan yang menjulang, Luwu Timur menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang memukau. Sungai-sungai besar untuk investasi kelistrikan, potensi pertambangan hingga pertanian dalam skala yang lebih luas. Berdasarkan data Dinas Pertanian tahun 2016, luas lahan baku sawah di Kabupaten Luwu Timur mencapai 26.487 hektar. 24.843 hektar diantaranya sudah teraliri irigasi. Dari luas areal persawahan yang dimiliki tersebut, petani di daerah ini dapat memproduksi rata-rata 71 kuintal lebih gabah per hektar atau 300 ribu ton gabah kering panen. Pada tahun 2016, Kabupaten Luwu Timur juga mendapatkan alokasi cetak sawah sebesar 1.400 hektar. Di bidang perkebunan, Kabupaten Luwu Timur juga memiliki komoditas unggulan, yakni kelapa sawit. Sebagai salah satu negara pengekspor CPO atau minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki lahan perkebunan sawit yang tersebar di sejumlah daerah,
Di Kabupaten Luwu Timur tercatat 19.000 hektar lebih luas lahan perkebunan kelapa sawit dengan produksi yang dapat mencapai 200.000 ton. Besarnya potensi sawit yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur membuat peluang investasi untuk pengelolaan komoditas ini masih terbuka lebar. Selain kelapa sawit, kabupaten ini juga memiliki produksi kakao yang melimpah. Dari data yang ada, daerah ini dapat memproduksi hingga 11.000 ton lebih kakao dari luas areal tanaman kakao yang kini sekitar 26.000 hektar. Besarnya permintaan lada dari benua Eropa membuat peluang investasi komoditas ini cukup menjanjikan. Hal itulah yang membuat Kabupaten Luwu Timur menjadikan rempah-rempah beraroma khas ini sebagai salah satu komoditas unggulan. Di daerah ini, para petani lada dapat memproduksi hingga 2.000 ton lebih dari luas areal tanaman lada yang kini mencapai 5.000 hektar. Hasil lada yang diproduksi petani di daerah ini pun merupakan salah satu jenis lada yang terbaik yang pernah ada. Di bidang pertambangan, Kabupaten Luwu Timur punya kandungan bahan tambang nikel yang cukup besar. Besarnya potensi tambang tersebut membuat daerah ini menjadi salah satu yang memiliki pendapatan daerah terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. PT Vale Indonesia menjadikan perusahaan yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola tambang nikel di daerah ini. Saat ini sektor ekonomi kreatif juga terus tumbuh di daerah ini. Selain semakin ramainya restoran dan kafe, Bumi Batara Guru juga punya produk UMKM unggulan. Seluruh potensi yang dimiliki tersebut terbukti mampu mendorong peningkatan pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Luwu Timur yang mencapai 19,57 triliun rupiah di tahun 2016 dengan pendapatan per kapita penduduk sebesar 67,62 juta rupiah. Tak hanya menyimpan potensi pertanian dan tambang, Bumi Batara Guru yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone ini memiliki garis pantai sepanjang 117,4 km. Hal ini membuat Luwu Timur juga menyimpan potensi yang maritim yang kaya. Tak hanya hasil tangkapan ikan laut, Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu pemasok ikan di Sulawesi Selatan dari hasil budidaya tambak, khususnya ikan bandeng. Potensi budidaya laut yang juga dimiliki Luwu Timur adalah rumput laut. Para petani rumput laut di sini dapat memanen hingga 200.000 ton lebih rumput laut dari luas areal budidaya yang hampir mencapai 4.000 hektar. Rumput laut yang diproduksi dari daerah ini adalah jenis Eucema cottoni yang banyak digunakan untuk bahan baku alat kecantikan hingga kesehatan. Dan jenis Gracilaria yang merupakan bahan baku utama tepung agar-agar. Untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditi rumput laut tersebut, di Desa Pasi-Pasi, kawasan industri Malili, dibangun sebuah pabrik pengolahan rumput laut. Pabrik ini adalah pabrik pertama di luar Jawa yang dapat mengolah rumput laut menjadi tepung agar-agar. Pabrik ini mampu mengolah 3 ton rumput laut jenis Gracilaria dengan kapasitas produksi 300 kg per hari. Tidak hanya dikaruniai tanah yang subur, kabupaten ini juga punya alam yang menawan. Keelokan dan kecantikan alamnya membuat kita sangat mudah menjumpai tempat-tempat wisata di sini. Keseriusan pemerintah untuk menumbuhkan sektor pariwisata juga dibuktikan dengan dibangunnya berbagai fasilitas penunjang untuk menarik minat wisatawan ke daerah ini. Danau terdalam di Asia Tenggara ini menjadi salah satu magnet bagi para wisatawan untuk berkunjung ke sini. Danau Matano yang berada di Soroako, Kecamatan Nuha ini memang punya pemandangan yang menawan. Di Kecamatan Wasuponda, sebuah air terjun eksotis juga siap memanjakan Anda. Segarnya air yang mengaliri air terjun bertingkat 30 ini ditambah asrinya suasana pegunungan membuat siapa saja enggan beranjak dari tempat ini.
Wisata bahari di Pantai Lemo juga menjadi salah satu andalan Kabupaten Luwu Timur. Dari pantai ini, eksotisnya pemandangan Teluk Bone dapat kita nikmati. Kami menunggu kunjungan Anda ke Luwu Timur. Masih banyak potensi dan daerah destinasi wisata yang menanti Anda di sini. Mari ki ke Luwu Timur. Ditunggu ki leh.